belum trending nomor 1, paling tinggi waktu itu trending nomor 5. Alhamdulillah ya, maksudnya sangat bersyukur sekali dan aku gak sabar buat singleku selanjutnya. Kamera ya? Benci bener tuh. Kamera aja, Ben. Terus sekarang kegiatannya ngapain aja gitu? Barusan aku habis live, terus ya kayaknya kegiatanku sekarang ini cuma dari rumah studio buat live, buat taping. Jadi untuk acara offline aku gak terima sama sekali karena kan gak ketemu banyak orang gitu kan. Kalau di studio kita orangnya juga minimal sedikit gitu dan maksudnya juga harus suka sama disinfektan dulu. Jadi ya masih bisa dibilang steril. Berarti pengalaman ya di kala pandemi, berarti kemarin sempat lulus-lulusannya online, gimana nih dengan ceritanya? Iya, tiba-tiba dikabarin sama guru aku di Jember, Tiara lulus ya, itu alhamdulillah lulus 100%. Oh oke, udah gitu doang, terus kayak gak ada perpisahan, gak ada buat buku kenang-kenangan. Biasanya kan kita foto gitu kan sekelas, terus wisudaan, foto-foto bareng, itu udah gak ada lagi. Karena kan kalau kita bisa ngelakuin itu, kita otomatis kita bakal ketemu sama banyak orang. Berarti berasa kayak gak ada juga, gak tahu mereka ngadain atau aku gak ikut, tapi aku emang gak dapet info sih, kayaknya emang gak ada cuma sekali pun. Jadi ini pencapaian besar kamu gak sih? Iya, alhamdulillah ini di single pertama aku, bintang ketiku, ternyata bisa trending dan masyarakat Indonesia itu banyak yang suka, apresiasinya keren banget. Jadi makin gak sabar, jadi makin gak sabar buat single aku selanjutnya. Itu ucapan spesial nggak dari itu? Apa? Ucapan spesial? Nggak. Boleh dong update sedikit tentang hubungan kamu sama dulu? Seperti apa nih sekarang? Sampai sama itu aja sih, sampai sekarang kita tetap profesional cuma di atas panggung gitu doang. Kalau misal duet ya udah, kalau misal di belakang panggung kita seperti biasanya aja. Mungkin udah di luar pekerjaan ada hubungan, ada sering jalan bareng atau gimana gitu? Nggak ada sih. Mau dulu maksudnya pacaran atau gimana sih? Ya sih, kan itu ya ampun, kan kita cuma ketemu doang sama yang lawan jenis. Ya aku juga banyak gitu ketemu sama cowok-cowok gitu. Jadi ya gak usah dihubung-hubungin buat pacaran atau gimana. Karena kan ini ya gak bisa juga gitu. Tapi risih gak sih dihubung-hubungin gitu? Datang cepet oleh punya channelnya buat Grill, ya. Oh iya, ngapain sih biar itu bukan, itu niatnya bukan kalah gitu kan, tapi aku emang diajak sama Om Anang karena kan kita sama-sama Jember tuh. Terus aku diajak ini makan ya, makan bareng sekalian ya kenal-kenalan, lagi kita sama-sama Jember gitu. Terus aku dikasih banyak ujangan dari Om Anang gimana caranya menghadapi dunia musik Indonesia, apalagi kan aku baru masuk nih kan, mungkin aku agak kaget menghadapi dunia baru lah istilahnya. Sosok dulu di mata kamu seperti apa? Iya. Kalau Azria lama dulu kamu sendiri seperti apa sih lihat permasalahan Azria sekarang? Kayak tadi aku udah nyemangatin pokoknya semangat aja buat Kak Azril, semoga masalahnya cepat selesai, semoga cepat dapat jalan tengahnya, dapat solusinya. Kalau antara Azril dan Dul kira-kira kriteria kamu yang mana nih? Enggak sih, aku nggak cari kriteria dari keduanya. Jadi ya udah aku cuma lulus ya ketemu, oke kita salaman, kita menghormati satu sama lain, nggak ada untuk arah ke serius pun nggak. Emang dibatasi sama pacar sendiri untuk berkarir profesional sama? Kenapa kak? Emang dibatasi sama pacar sendiri atau gimana sih? Pacar? Pacar aku di Korea loh, jauh banget loh. Tahu nggak namanya Junji? Iya itu. Jadi dia kan profesional, aku juga profesional. Sorry ya, aku kipa aku jadi banyak halu. Ya, lagi? Oh iya, makasih. Rame banget, Kak. Pakai sanitizer abis ini ya.